Halo guys, kembali lagi di Renta PS Channel. Pada video kali ini, saya akan share lagi game Winning Eleven terbaru untuk musim 2022. Seperti biasa, patch Winning ini bukan bikinan saya, tapi bikinan orang lain. Bagi kamu yang mau mendownloadnya, kamu bisa DM ke Instagram Renta PS Channel. Dan jangan lupa follow ya. Tapi sebelum kamu memutuskan untuk mendownloadnya, ada baiknya kamu tonton dulu video ini sampai habis, supaya bisa jadi referensi apakah versi ini layak kamu download atau tidak. Oke, langsung saja ke reviewnya. Untuk tim nasional komplit ya, ada dari benua Eropa, Afrika, Amerika, dan Asia. Seperti biasa, negara yang masuk adalah negara yang ikut ke Piala Dunia. Tentunya negara Indonesia tidak ada. Untuk klub-klub bola sepertinya kurang komplit ya, dan malah didominasi oleh klub Liga Brazil. Maklumlah, patch-nya juga sepertinya dibuat oleh orang Brazil, jadi jangan berharap lebih. Pasti yang diprioritaskan adalah klub-klub Liga Brazil. Tapi untuk klub-klub besar Eropa sepertinya ada semua, jadi jangan khawatir ya tim kesayangan kamu tidak ada. Selanjutnya kemiripan wajah. Menurut saya bagus sih, mirip-mirip lumayan. Cuma yang kurang saya suka adalah beberapa pemain yang statistiknya menurut saya terlalu berlebihan, seperti Lionel Messi, Cavani, dan Cristiano Ronaldo. Kayaknya menurut saya itu terlalu overpower deh dengan statistik tersebut. Oke, sekarang kita coba lakukan pertandingan. Kita akan lihat bagaimana in-game-nya. Nah, ini yang menurut saya unik dan tidak biasa, yaitu indikator para pemain yang berupa emotikon. Thank you.
Nah, ini dia in-game-nya. Menurut saya, untuk Winning Eleven, in-game-nya sangat bagus banget. Kamera jernih dan bening. Oke, mungkin itu saja sedikit review dari saya. Silahkan kalian menilai sendiri. Kalau sekiranya berminat, silahkan kalian download.